menuju Pulau Tikus di sebelah Pulau Langgun, Langkawi. Menaiki perahu. Plastik-plastik tinggal. Taman negara Pulau Tikui. Kok ini? Siang dah. Siang dah. Nak bagi orang belakang ni langi. Selamat. Pulau Tikui, bekasi armada angkatan laut Kedah di bawah pimpinan Datuk Setia Segara Wan Muhammad Ali. Seperti yang disebutkan oleh Datuk Ismail Saleh, inilah lokasi pusat aktiviti angkatan laut Kedah di Pulau Langkawi, Sayap Langkawi. Anda dapat perhatikan kedudukan pulau ini yang berdekatan dengan Pulau Langgun, dan di sana pulau sekali di mana jung kami dilabuhkan di sana. Dan sebuah pulau lagi yang mengawal laluan masuk di antara selat di antara dua pulau ini. Kemudian kapal-kapal ini di dan perahu-perahu perang Angkatan Melayu akan berlabuh di sini. Dan kalau ada laluan di antara dua pulau ini, hari ini amat bersejarah kerana kami telah melabuhkan jung kami yang membawa bendera harimau menerkam. Hampir lebih kurang 80 tahun selepas tamatnya perang musuh bisik pada tahun 1840-an. Kembali ke kawasan pantai Pulau Tikus ini. Semoga sejarah sudah dimarkabatkan kembali dan perjuangan orang Melayu dahulu bukan setakat dikenang, malah dihayati dan dihidupkan kembali demi kelestarian umat akhir zaman ini. Oh, ni kau Pulau Tikus? Ha? Ni kau Pulau Tikus? Di sebalik Pulau Tikus. Inilah Pulau Tikus. Tempat pengkalan Datuk Setia Segara Wan Muhammad Ali daripada Panglima Sayap Laut Angkatan Tengku Mat Saat, iaitu Angkatan Langkawi. Ya, kita melihat sangat strategik kedudukannya. Sudahlah di antara dua pulau, Pulau Langgun dan Pulau Sekali, dilindungi pula oleh Pulau Tikus, iaitu ini Pulau Tikus. Kemudian dapat laluan di antara kedua pulau ini. Seperti kita lihat di Pulau Langgun tadi, terdapat satu tempat rata yang boleh diletakkan kelengkapan, dan di sini pula kawasan bakau ini. Tempat yang sangat sesuai menjadi tempat berlabuh perahu-perahu
perang, kapal-kapal perang Armada Kedah dahulu. Sangat menarik. Akhirnya selepas Palang ambil informasi batu ni, Palang. Tengok batu dah. Sengit je lah.